Ah, ini orang apa ni? Kesayangan orang-orang Pinang ni. Yang amat berhormat, Chow Kon Yeo, Ketua Menteri Pulau Pinang, untuk memberikan ceramah majlis dengan segala. Kursi Majlis. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani kepada pucuk pimpinan Kerajaan Perpaduan dan Pakatan Harapan serta pengundi-pengundi pilihan raya kecil Sungai Pakap, khususnya tuan-tuan puan-puan dari kawasan Sungai Duri dan sekitarnya. Saya ucapkan terima kasih kerana tuan-tuan, puan-puan telah melapangkan masa untuk menghadiri ceramah yang dianjurkan bagi memberi sokongan kita kepada calon nombor satu, Jeku Johari, yang mewakili Perpaduan dan Pakatan Harapan dalam pilihan raya kecil Sungai Pakap yang akan berlangsung pada 6 hari bulan Julai nanti. Saya juga ucapkan terima kasih kepada barisan penceramah yang terdiri dari pimpinan dari parti-parti komponen yang saya percaya telah memberi keterangan yang cukup baik bagi memberi pencerahan kepada beberapa isu yang dihadapi oleh rakyat jelata, baik dari segi isu-isu tempatan, isu-isu di peringkat negeri maupun isu-isu kebangsaan maupun isu-isu antarabangsa yang memberi impak kepada negara Malaysia dalam menguruskan hal ehwal negara kita, dalam menguruskan pembangunan ekonomi yang ada kaitan dengan senario antarabangsa, baik dalam ekonomi maupun dalam politik. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada saudara Jaril yang sudah memberi satu keterangan mengenai beberapa isu tempatan, khususnya masalah banjir, masalah kesesakan lalu lintas dan masalah tekanan air di SPS, khususnya Sungai Bakap dan Mukim 5. Kita tahu bahawa kita perlu berhadapan dengan rakyat dan berhadapan dengan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Itulah tanggungjawab dan kewajipan sesebuah kerajaan yang diberikan mandat oleh pengundi-pengundi semasa pilihan raya diadakan. Maka bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang ada pada sekarang, kita ucapkan terima kasih sebab sudah 4 penggal pengundi-pengundi di Negeri Pulau Pinang menaruh harapan dan keyakinan kepada kami dari Pakatan Rakyat sehingga Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan untuk kesinambungan apa yang kita mulakan pada 2008 sehingga kini yang berada dalam penggal yang keempat. Saya percaya tanpa sokongan dari rakyat jelata pelbagai bangsa dan keturunan di Negeri Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang istimewa di kalangan negeri-negeri dalam persekutuan kerana kita mempunyai komposisi penduduk yang agak unik, di mana orang Melayu hampir 45%, orang Cina juga 45%, orang India 10% dan lain-lain mungkin sedikit saja, yang menjadikan kita
sebagai negeri Pulau Pinang. Mustahil untuk kita menganaktirikan mana-mana kaum di negeri Pulau Pinang. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Zahril macam mana kita sudah mulakan pelbagai program untuk membawa manfaat kepada rakyat yang terkesan, rakyat yang memerlukan pembangunan agama di negeri Pulau Pinang. Senantiasa kita menganggap sebagai satu tanggungjawab yang besar bagi menjamin keharmonian dan kesejahteraan rakyat berbilang agama dan kaum di negeri Pulau Pinang. Kita tidak pilih kasih dalam apa yang kita lakukan. Kita cuba dengan sedaya upaya mencapai seimbangan dari apa yang kita laksanakan di negeri Pulau Pinang. Baik dari segi pembangunan ekonomi, kita pun memastikan kita tidak mengejar pembangunan semata-mata dan mengabaikan agenda sosial dan masyarakat yang juga penting untuk kesejahteraan dan keharmonian rakyat. Maka saya percaya apa yang kita lakukan mestinya betul. Kalau tidak betul, takkan kita akan menang satu penggal demi satu penggal sehingga 4 penggal kita menerima kepercayaan daripada rakyat jelata, dan kita akan berikhtiar menggunakan penggal yang 4 ini untuk meneruskan usaha-usaha pembangunan ekonomi dan sosial di negeri Pulau Pinang. Hari ini kita boleh merasa bangga bahawa kita menjadi sebuah negeri yang walaupun negeri yang kecil dengan sumber yang terhad, langsung tak ada sumber semula jadi, ayak pun tak cukup, tetapi kita mampu membangunkan negeri Pulau Pinang kerana dasar-dasar yang kita wujudkan dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial di negeri Pulau Pinang ini. Tetapi cuma dengan kekuatan negeri yang bukan kuat sampai apapun, tanpa bantuan dan pertolongan daripada kerajaan persekutuan, maka susah negeri Pulau Pinang mencapai kemajuan yang ada. Oleh itu, kita harus merasa bangga pada hari ini kita sudah dalam satu pasukan dengan kerajaan persekutuan. Jelas sekali kita nampak banyak kebaikan daripada kita sepasukan dengan kerajaan perpaduan persekutuan, dan kita mula melihat melalui dasar-dasar dan kerja keras oleh pimpinan di persekutuan, maka kebincangan masalah-masalah yang wujud sekian lama sedikit sebanyak dapat ditangani oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga oleh jemaah kabinet dan juga jentera kerajaan persekutuan yang telah melihat pendekatan yang tersasar untuk menangani isu hakiki di dalam sistem ekonomi, sistem perundangan, sistem politik di negara kita tanpa merasakan kita akan menyebabkan rakyat jelata tidak percaya dengan kita ataupun marah dengan apa yang kita lakukan buat sementara waktu. Tetapi untuk masa depan yang lebih baik, apa yang perlu dilakukan juga oleh kerajaan persekutuan. Jadi di peringkat negeri Pulau Pinang, kita sudah berikhtiar sejak tahun 2008 lihat kepada pembangunan negeri Pulau Pinang. Kita memang mempunyai landasan yang baik sebagai sebuah negeri industri. Kita menjadi negeri pertama yang melihat industri elektronik dan elektrikal, sehingga setelah 50 tahun kita menjadi negeri industri, kita sekarang
menduduki satu tempat yang begitu penting dalam pembangunan industri negara, di mana kita hari ini menjadi Silicon Valley of the East ataupun hub semiconductor yang begitu penting yang dapat membantu negara mencapai kemajuan dari segi industri semiconductor dan juga menyumbang kepada ekspor negara ke antarabangsa. Jadi kita berharap apa yang kita capai ini dapat diperkukuhkan. Apa yang kita capai bukan diperolehi dengan begitu senang. Kita perlu menghargai kestabilan yang wujud di kalangan rakyat jelata. Pembangunan ekonomi telah mewujudkan begitu banyak peluang pekerjaan dan ikhtiar kerajaan negeri untuk menyediakan rumah-rumah mampu milik di setiap daerah di negeri Pulau Pinang ini. Kita juga tidak mengabaikan pembangunan sektor pertanian, kita tidak abaikan nelayan dan kita sedaya upaya memastikan tidak ada satu kumpulan rakyat di negeri Pulau Pinang dipinggirkan dari arus pembangunan negeri Pulau Pinang ini. Balik kepada pilihan raya kecil Sungai Bakap yang akan milih wakil rakyat pada 6 hari bulan Julai ini, kita sudah tampilkan Cikgu Johari sebagai calon kita. Sebagai Ketua Menteri, saya memberi jaminan kepada Dr. Johari sendiri dan saya memberi jaminan kepada rakyat dan pengundi Sungai Bakap bahawa kerajaan negeri, jentera kerajaan negeri akan memberi sokongan dan bantuan sepenuhnya kepada Dr. Johari sekiranya dan apabilanya beliau diangkat sebagai adun bagi Sungai Bakap menjelang 6 hari bulan Julai lagi. Saya percaya dengan sepasukan dengan kerajaan negeri, maka banyak boleh dilakukan bersama dengan wakil rakyat yang dipilih oleh pengundi-pengundi ini. Seluruh jentera akan memberi tumpuan bagi membantu adun yang dipilih untuk menangani isu-isu setempat. Saya memang seorang pemimpin yang suka melaksanakan libat urus. Saya senantiasa buat lawatan kepada kawasan-kawasan di seluruh negeri Pulau Pinang dan saya bercadang akan mewujudkan satu forum Sungai Bakap dengan Dr. Johari sebagai adun nanti untuk menjemput pemegang taruh dari segenap lapisan dari setiap mukim di Sungai Bakap ini untuk sama-sama menyambung apa yang kita mulakan semasa kempen di Sungai Bakap ini. Dalam pertemuan saya dari sebelum hari kenamaan calon sehingga kini, saya memang dengar banyak kesulitan, masalah, cadangan daripada orang-orang yang saya dapat temu sepanjang tempoh ini dan saya sudah bawa dengan secepatnya kepada mesyuarat exco setiap minggu dalam tempoh ini untuk bangkitkan isu-isu tanah yang dihadapi dan sebagainya, isu-isu banjir dan lalu lintas supaya masalah ini dapat diatasi dengan segera oleh agensi berkaitan. Maka dengan forum pemegang taruh yang saya akan wujudkan bukan sahaja untuk Sungai Bakap, ini akan memberi satu peluang kepada pengundi-pengundi, pemimpin-pemimpin masyarakat tempatan untuk libat diri secara terus dengan adun, dengan saya mungkin saya akan hadir dalam peringkat awal dan juga dengan penglibatan wakil-wakil agensi yang penting supaya kita sama-sama dapat membentuk satu kebersamaan dalam menangani isu-isu di Sungai Bakap ini.
Tadi saudara Zaria telah memberi pelbagai penjelasan kepada isu-isu yang dihadapi di kawasan ini. Ini menunjukkan kita tidak pernah melari diri daripada masalah yang dihadapi oleh rakyat, tetapi sebaliknya kita senantiasa mencari penyelesaian dan solution kepada masalah yang dihadapi oleh rakyat jelata. Maka ini adalah satu peluang bagi kita. Marilah kita memperkukuhkan perpaduan yang kita wujudkan dengan begitu susah payah sejak PRU ke-15. Bukan senang untuk membawa banyak parti bekerjasama dalam satu landasan dengan prinsip-prinsip perjuangan yang berlainan, kepentingan-kepentingan yang berlainan. Tetapi kita semua meletakkan kepentingan rakyat, kepentingan negara di tempat yang paling atas. Oleh itu kita dapat menjalin semangat perpaduan dan kerjasama antara parti-parti yang amat berbeza dari segi prinsip-prinsip dan pegangan-pegangan politik. Maka ini satu peluang melalui pilihan raya kecil ini, perpaduan untuk Sungai Pakap. Yang pentingnya, Sungai Pakap akan menghantar satu mesej bahawa Malaysia mahukan perpaduan untuk terus menjadi prinsip pegangan pada masa-masa hadapan ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir dalam ceramah pada malam ini, dan saya akan berhenti di sini untuk membolehkan pimpinan-pimpinan yang lain untuk mengkongsikan pengalaman dan pandangan dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sekian, terima kasih dan berjumpa lagi.